Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna asma'aka hatta na'budaka haqqal 'ibadah. Allahumma 'allimna at-ta'wil wa faqihna fid-din. Amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fid-din rahimakumullah, kita melanjutkan tafsir surat Al-Fatihah dan hari ini yang kita bahas adalah ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Agar kita mendapat berkahnya dan juga mendapatkan kebaikan yang banyak dalam tafsir ini, mari bersama-sama kita awali dengan membaca ayat tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa makna Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Kata Alhamdu, kata Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir, beliau mengatakan Alhamdu itu adalah Al-Sana Bil-Lisan Alal Jamil Al-Ikhtiyari, pujian dengan lisan karena kebaikan yang bersifat pilihan. Jadi Alhamdu itu spesifik dari sisi yaitu adalah bentuk pujian. Ya. Pujian yang dilakukan dengan lisan. Jadi ada kata-kata bil lisan ini menjadi qaid, menjadi pembatas apa yang dinamakan dengan alhamdu itu. Kalau orang misalnya memuji tapi hanya dengan pandangan matanya saja, nah, kita enggak nyebutnya alhamdu. Mungkin itu hanya sekedar keterpesonaan. Orang misalnya memuji tapi hanya di batin saja, enggak sampai diucapkan, itu kita tidak disebut dengan alhamdu. Mungkin kita bisa menyebutnya kekaguman begitu saja. Dinamakan alhamdu itu harus as-sana bil lisan, harus dengan ucapan, harus dengan lisan. Tidak dinamakan alhamdu, orang tidak dikatakan memuji jika tidak diungkapkan dengan lisan. Nah, karena memuji berarti mengandung juga unsur ta'ajub, kekaguman. Jadi di hatinya itu ada kekaguman diekspresikan dengan lisan. Ya. Kemudian alhamdu lebih spesifik lagi kata para ahli bahasa itu mengandung unsur ta'zim, pengagungan. Ya. Tidak dinamakan alhamdu jika tidak ada unsur ta'zim. Memuji sekedar memuji kualitas seseorang. Ya, barangkali tidak disebut dengan alhamdu, tetapi disebut dengan al-madhu. Gitu ya. Jadi, alhamdu itu ada unsur ta'zimnya, ada unsur pengakuannya. Kemudian namanya alhamdu itu juga didasarkan disebabkan karena ada al-jamil, ada kebaikan. Kebaikan pada sesuatu yang dipuji itu. Kalau Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwa kebaikan itu bisa lazim sifatnya, bisa juga muta'addi. Maksudnya lazim itu apa? Sifat yang melekat pada seseorang. Misalnya dia itu cantik, dia itu tampan, dia itu baik, dia itu adil, dia itu dermawan misalnya. Itu sifat-sifat yang lazimah yang ada pada dia. Termasuk sifat-sifat yang muta'addi. Muta'addi itu artinya kebaikannya ke orang. Misalnya membantu orang lain, ya, kebaikan membantu orang lain, kebaikan memberi makan orang lain, kebaikan dalam hal menolong orang yang kesusahan dan sebagainya, ya. Kemudian kebaikan itu sifatnya ikhtiari, pilihan, artinya orang itu bisa melakukannya, bisa tidak. Ya, jadi kalau ada kebaikan tapi itu sifatnya dipaksa, maka pujian terhadap sesuatu tidak dinamakan dengan alhamdu. Ya, misalnya kebaikan dipaksa apa? Misalnya denda. Denda itu kan jenis kebaikan, ngasih uang ke orang tertentu misalnya ya. Tetapi kan dipaksa dia, bukan ikhtiari, bukan sifatnya pilihan. Maka
Sekali lagi definisi alhamdi itu adalah as-sana bil lisan 'alal jamil al-ikhtiyari. Pujian dengan lisan. Ya. Pujian dengan lisan karena kebaikan yang bersifat pilihan. Ya. Dan alhamdu itu beda dengan asyukru. Ya, alhamdu berbeda dengan asyukru. Alhamdu biasanya diterjemahkan pujian, asyukru biasanya diterjemahkan syukur, atau bisa juga diterjemahkan dengan berterima kasih. Ya. Ketika Allah mengatakan wa anishkurli wali walidayka dalam Al-Quran misalnya, biasanya diterjemahkan bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Itu boleh juga kita terjemahkan berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Ini baik alhamdulillah maupun asyukur didasarkan pada kebaikan juga. Ada kebaikan yang membuat kita memuji, ada pula kebaikan yang membuat kita berterima kasih. Cuma kalau asyukur itu lebih luas daripada alhamdulillah. Alhamdulillah kan hanya lisan. Kalau asyukru itu bisa dengan hati, bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan. Makanya para ulama mengatakan ekspresi syukur itu bisa bil janan, bisa juga bil lisan, bisa juga bil arkan. Gitu ya, dengan hati, lisan maupun dengan perbuatan. Jadi lebih luas kalau syukur itu. Orang berterima kasih itu bisa diungkapkan dengan hati. Hatinya berterima kasih. Bisa juga dengan lisan, dengan mengucapkan terima kasih. Engkau telah membantuku misalnya. Bisa juga dengan perbuatan. Misalnya ditraktir orang, terus sebagai ungkapan terima kasih, balas traktir misalnya. Gitu ya. Jadi kalau kita diperintahkan bersyukur kepada Allah itu lebih luas. Bukan hanya mengucapkan alhamdulillah, tidak. Itu bagian dari bersyukur. Tetapi termasuk sholat, puasa, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan semua amal soleh yang dicintai oleh Allah, itu bagian dari bersyukur. Jadi alhamdulillah itu lebih spesifik. Akhas, kata para ulama. Lebih khusus, lebih spesifik daripada asyukur. Ya. Adapun alif lam pada kata alhamdulillah, itu dalam bahasa Arab disebut alif lam istighraqiyah. Alif lam lil istighraq. Apa makna istighraq? Istighraq itu maknanya adalah mencakup segala jenis yang dilekati oleh alif lam tersebut. Jadi alhamdu maknanya adalah mencakup segala jenis pujian. Gitu ya. Makna alhamdulillah segala macam pujian, bukan hanya pujian khusus saja, tapi semua macam semua jenis pujian. Jadi ini kita dikenalkan bahwa pujian itu nanti akan diterangkan, itu adalah haknya atau miliknya Allah. Itu mencakup segala jenis pujian. Tidak peduli apakah terkait dengan sesuatu yang kita senangi atau dengan sesuatu yang tidak kita senangi. Tetap memuji Allah kita. Contoh yang disenangi misalnya apa? Dikasih uang banyak. Allah ngasih rezeki banyak, kan senang tuh. Kebanyakan orang kalau mendapatkan uang mesti gembira. Normal itu, manusiawi banget. Di Quran juga dikatakan zuyyina linnas dan seterusnya, dibuat perhiasan bagi manusia, dijadikan indah. Termasuk diantaranya adalah harta. Jadi malah tidak normal kalau orang itu tidak gembira kalau mendapatkan harta. Hukum asalnya maksudnya ya. Nah, bisa saja sebab-sebab, ada sebab-sebab khusus yang mengubah hukum asalnya ini. Manusia itu fitrahnya gembira ketika mendapatkan harta, dan biasanya kalau diajak bersyukur cepat bisa alhamdulillah. Tetapi banyak manusia yang kalau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkannya, lupa bahwa di baliknya sebetulnya ada kebaikan Allah. Nah, padahal kita di sini diajari bahwa semua pujian itu milik Allah, tidak peduli terkait dengan sesuatu yang kita senangi atau tidak kita senangi. Contoh yang tidak kita sukai apa misalnya? Yang tidak kita sukai misalnya dibuat sibuk kerja. Orang kalau sibuk kerja itu kan cuape, nggak punya waktu untuk santai-santai atau bahasa sekarangnya me time misalnya. Nggak punya waktu untuk ini sehingga kadang itu mengeluh hatinya.
kok gini ya saya, kok hidupku gini ya, kapan aku bisa santai? Padahal bisa jadi itu rahmat Allah. Rahmat Allah bagaimana? Ketika orang dibuat sibuk kerja, maka maknanya berarti dia dibuat beramal, dipaksa beramal. Yang kalau dia berikhtisab untuk kerja itu, dia bisa mendapatkan pahala. Karena kata sebagian ulama, orang itu ketika waktunya banyak, waktunya luang, itu bisa jadi malah tergagas maksiat. Kemudian dia malah melakukan perbuatan yang mungkar atau minimal sia-sia. Ya, maka dibuat sibuk kerja itu adalah jenis rahmat Allah. Sehingga pada saat itu ketika hati kita ingin mengeluh, seyogianya kita ingat lagi ayat ini. Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Karena kita tahu hakikatnya adalah kebaikan untuk kita. Contoh lagi yang tidak disukai misalnya dibuat sakit. Sakit kan enggak enak. Makanan yang awalnya enak-enak dimakan itu saat sakit jadi enggak enak dimakan. Orang lain begitu nikmatnya memakan makanan yang mungkin kita juga menyukainya, kita hanya bisa menonton. Saat sakit kita juga enggak bisa melakukan aktivitas apa-apa, tidak bisa produktif. Ya. Nah, yang semacam ini kadang membuat kita jadi, kenapa aku harus sakit? Ada beberapa orang yang begitu. Nah, padahal kalau direnungi hakikatnya, sesungguhnya sakit itu juga hakikatnya adalah kebaikan bagi seorang hamba. Apa kebaikannya? Banyak. Yang paling jelas menurut dalil adalah sakit itu menghapus dosa. Siapa tahu kita itu pernah makan makanan haram, sengaja maupun tidak. Ya enggak? Sudah hati-hati betul ya misalnya. Tapi namanya manusia kan kadang-kadang juga susah. Orang zaman dulu itu saking hati-hatinya, kadang itu enggak mau makan di warung. Kenapa? Karena makan di warung misalnya pesen hewan yang apa, makanan yang berupa hewan, enggak tahu kan cara menyembelihnya bagaimana. Orang zaman dulu itu kadang-kadang sebagian itu enggak mau makan di warung karena khawatir makanan yang dimakan itu bangkai. Kita zaman sekarang susah banget untuk menghindari itu ya. Hampir sering banget kita makan di warung. Terus kita sekarang berinteraksi dengan namanya bank misalnya. Nyimpen uang di rekening, ada bunganya. Ada bank yang bisa kita hentikan bunganya, ada yang tidak misalnya. Itu kan ada ribanya dan kita barangkali berusaha untuk menghilangkan itu dengan cara mengeluarkan sedekah, tapi bisa jadi beberapa kali lupa, kecampur bisa jadi. Masuklah makanan haram ke dalam tubuh kita secara tidak sengaja. Atau kita berbisnis misalnya. Rasulullah itu kan memberitahu tuh, bisnis itu salah satu godaan terbesarnya adalah cara kita mempromosikan bisa jadi mengandung kedustaan. Kedustaan itu bagaimana? Jadi cara memoles barang itu tidak persis kualitasnya seperti barang kita. Nah, kalau semacam itu maka penghasilannya jadi tidak 100% bersih, itu dinyatakan Nabi. Ya. Makanya Rasulullah menganjurkan untuk bersedekah. Innal bai'a yahduruhul halifu wal laghu, kata Nabi. Jual beli itu kadang dicampuri ucapan yang enggak berguna dan sumpah. Fasyubuhu bisadaqah, maka campurilah dengan sedekah. Itu untuk membersihkan maksudnya. Tapi bisa jadi kita lalai untuk membersihkan harta kita yang dapat dari bisnis. Masuklah makanan yang barangkali tidak diridhoi Allah, kecampuri. Maka rahmat Allah salah satunya adalah diberikan dengan diberi sakit. Loh kok bisa? Iya, karena sakit itu membuat terbakar itu lemak-lemak yang diproduksi dari makanan yang haram. Membuat terbakar otot-otot yang barangkali terwujud karena makanan tersebut. Itu rahmat Allah, akhirnya bersih lagi. Ada hadis khusus, saya tulis dalam buku saya di Islam dan Kedokteran, pandangan terhadap sakit, bisa dibaca di sana. Ada riwayat khusus yang menjelaskan bagaimana kasih sayang Allah terhadap orang sakit. Yang awalnya gemuk, dibuat sakit jadi kurus kering, itu dihabiskan semua lemak-lemak dan otot-otot yang selama ini dimakan dari sumber yang tidak halal. Kasih sayang Allah sebenarnya itu. Maka ada orang yang dikasih sakit yang levelnya sampai kurus kering misalnya. Pandangan mata kita, iya memang kasihan. Tetapi di dalamnya sesungguhnya terkandung ada rahmat Allah. Maka sungguh layak seorang hamba ketika diberi itu, dia mengucapkan alhamdulillah ya rabbil alamin.
Ini sudah levelnya lebih tinggi daripada sabar. Ya, memuji Allah saat diuji itu levelnya lebih tinggi daripada sabar. Sabar itu tidak mengeluh saat diberi sesuatu yang menyusahkan dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu. Tapi kalau ilmunya sudah bertambah, hidayah Allah sudah kuat, ada orang-orang yang dikasih musibah itu justru bilang alhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau kita baca kisah-kisah ulama zaman dulu kayak begitu, menakjubkan sekali. Kalau level masih latihan, masih biasa, memang harus dilatih sabar. Dikasih susah itu memang harus banyak bisa menerima, oh iya, saya bisa menerima ini, gitu ya. Tidak usah mengeluh. Tapi ada satu level di mana ketika seseorang sudah diberi ilmu oleh Allah, hidayah oleh Allah, dikasih susah itu malah gembira. Sehingga mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Karena tahu ada kebaikan di balik hal yang tidak menyenangkan itu. Ya, itu. Sakit misalnya ya. Contoh lagi misalnya yang enggak menyenangkan, dibuat miskin. Dibuat sempit hartanya. Dibuat punya utang, bahkan mungkin utangnya banyak. Ini orang kan bisa jadi kalau dia itu melihat orang lain yang lebih tinggi dunianya dari dia, jadi mengeluh. Kenapa sih aku kok begini-begini terus? Kapan aku berubah? Orang lain sudah punya ini itu, aku kok belum punya? Kan ada perasaan seperti itu. Ya. Kenapa sih orang lain susah sukses, tanda kutip? Saya sendiri yang masih seperti ini. Nah, gitu ya. Padahal kalau direnungi betul berdasarkan ilmu, maka akan tahu bahwa luar biasa kebaikan yang diberikan Allah kepada orang-orang yang disempitkan hartanya. Kenapa? Teladan orang-orang soleh, bahkan nabi-nabi yang dicintai Allah itu banyak yang dicontohkan mereka sempit hartanya. Seperti misalnya Nabi Ayyub. Nabi Ayyub kalau diceritakan dalam riwayat itu luar biasa. Dari hartanya banyak, kemudian dihabiskan sampai menjadi miskin papa, sampai ditinggal oleh semua orang yang selama ini mendekat padanya. Termasuk juga Ru'isuz Zuhad wal Masakin, Isa ibn Maryam alaihi salam. Itu gak punya rumah. Hidupnya itu, kalau bahasa sekarang itu, ya gimana ya? Ya tidur di mana-mana yang paling mungkin. Tidak punya rumah Nabi Isa itu, seorang Nabi. Tidak punya rumah. Nabi Musa juga berapa lama berumah tangga, hidupnya juga mengembara begitu. Tidak punya rumah. Nabi Isa itu makannya madu dan belalang di hutan-hutan gitu. Ya. Jadi seperti itu. Orang-orang salah itu oleh Allah itu dicontohkan, ada hamba yang dicintai oleh Allah tapi disempitkan rezekinya. Yeah. Kebaikan yang lain kata Nabi, mayoritas penghuni surga itu orang-orang yang disempitkan rezekinya, orang-orang miskin. Artinya berarti apa? Orang yang disempitkan rezekinya itu peluangnya masuk surga jauh lebih besar daripada orang yang dilapangkan hartanya. Makanya ketika Rasulullah itu ketemu beberapa orang yang miskin kumpul di masjid, beliau itu duduk bersama mereka kemudian memberi kabar gembira, tuba, bahagia kamu, karena kalian nanti akan masuk surga sekian tahun lebih dulu daripada orang kaya yang bertakwa. Jadi ya, maka dalam kondisi hati yang sempit, dalam kondisi harta yang sempit atau kesusahan, seorang mukmin bisa tetap bisa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Betapa ringannya hisabku nanti di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa besarnya peluangku nanti ketika akan masuk surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak akan banyak yang kupertanggungjawabkan di hadapan Allah terkait dengan hartaku dan lain sebagainya, ya. Contoh lain misalnya yang tidak disukai. Dibuat buta misalnya. Kan enggak suka ya? Orang dibuat buta itu tidak suka umumnya. Karena gak bisa melihat keindahan alam ini. Orang lain bisa melihat indahnya alam dunia. Ini orang buta itu gak bisa melihat. Gelap semuanya. Ya, tetapi kalau dia mau tahu hakikat dari kebutaan itu, maka dia akan tahu ada kebaikan di sana. Apa? Tidak ada dalam hadis Nabi orang yang dijamin masuk surga
ya, hanya karena cacat fisiknya seperti orang buta itu. Jadi Nabi itu mengatakan orang yang di dunia itu diuji dengan matanya buta, maka pasti di akhirat nanti masuk surga asalkan tabah dengan kebutaannya. Jadi syaratnya tabah. Jadi pasti diganti, kan dijamin itu berarti sudah. Syaratnya tinggal bisa nerima, menerima takdirnya itu loh. Beda kan dengan orang yang tidak buta, kan nggak ada jaminan. Kita semua di sini yang dikasih mata yang waras kayak gini kan contoh orang-orang yang nggak jelas nasibnya di akhirat, ya kan? Tapi orang buta itu ada jaminan dari Nabi itu. Kebaikan yang dimiliki oleh orang buta, termasuk semua yang oleh Allah dikasih cacat. Ya, itu sesungguhnya ujian itu ada, ganjarannya semuanya itu ada. Gitu ya. Sehingga meskipun buta, orang tetap bisa mengatakan alhamdulillah. Makanya enggak heran ada satu riwayat ada orang buta ditanya orang, "Kenapa bagaimana kamu menjalani hidup dengan buta semacam ini?" Dia dengan bangga mengatakan, "Saya justru berbahagia dengan kebutaan ini." "Kenapa berbahagia?" "Dengan kebutaan ini maka saya tidak bisa, maka saya tidak akan melakukan maksiat yang dilakukan orang dengan matanya. Saya tidak bisa melihat hal-hal yang haram, yang beda dilakukan dengan oleh orang-orang yang diberi mata itu." Nah ini contoh level orang yang diuji dengan hal yang disukai, tapi malah bergembira sehingga bisa mengucapkan alhamdulillah. Penghayatannya terhadap ayat alhamdulillahirabbil alamin luar biasa. Ini kembali ke tafsir kita ya. Jadi alif lam di situ adalah alif lam istighraqiyah, mencakup semua jenis pujian, tidak peduli pada perkara yang kita senangi maupun perkara yang tidak kita senangi. Oke. Adapun lam pada kata lillah, alhamdulillah, maka lamnya itu dinamakan lam ikhtisas. Bisa juga dinamakan lam istihqaq. Lam yang menunjukkan hak khusus, ya, lam yang menunjukkan hak khusus. Kalau Al-Ghalaya ini dalam Jami'ud Durus itu mengatakan ini lam istihqaq. Jadi segala macam pujian itu hanyalah hak milik Allah. Jadi kalau para mufasir lebih suka pakai istilah ikhtisas. Ya, segala macam pujian itu adalah hak khususnya Allah. Nah, maknanya sebenarnya sama saja. Nah, kita diajari berdasarkan ayat ini berarti segala pujian itu yang hakiki itu semuanya hanyalah hak Allah. Tidak ada selain Allah itu yang berhak mendapatkan pujian sebenarnya. Ya, karena itulah dalam kehidupan sehari-hari kita itu kadang-kadang diingatkan Allah dengan ayat ini. Kalau mau merenungi sebenarnya itu ketemu itu. Contohnya bagaimana? Contohnya misalnya kekaguman kita pada seseorang atau suatu kaum atau suatu organisasi atau suatu kelompok. Namanya kagum manusia itu kan biasa ya. Dan ketika kita kagum kemudian kita memujinya. Dan ketika kekaguman itu dalam, kadang-kadang kita memujinya itu berlebihan. Sampai melampaui batas, sampai akhirnya pada satu titik Allah ingin, karena kasih sayangnya Allah ingin menunjukkan bahwa keyakinan kita itu salah dengan cara ditunjukkan kekurangan-kekurangan orang yang kita kagumi, kekurangan kelompok yang kita kagumi, kekurangan organisasi yang kita kagumi, ditunjukkan sampai akhirnya kita menjadi kecewa. Yang awalnya kagum akhirnya gitu ya ternyata, tidak nyangka ya. Ya, dan sebagainya. Itu biar kita ingat bahwa sesungguhnya pujian asli itu ya Allah yang punya. Biar kita selalu ingat saat sholat itu kita bisa akhirnya kembali alhamdulillahirabbil alamin. Iya ya, haknya Allah semuanya itu. Enggak ada makhluk yang berhak pujian yang hakiki itu Nabi. Ini bukan berarti haram memuji orang lain. Yang dilarang adalah berlebihan. Ya, makanya sampai ada hadis Nabi yang mengatakan ahsu fi afwahil maddahin turab. Taburkanlah tanah ke mulut orang yang suka memuji-muji. Maddahin itu jamak dari maddah. Maddah itu mubalaghah. Jadi berlebihan mujinya. Yang dilarang Nabi itu berlebihan. Mensifati orang sampai melebihi kadarnya yang asli. Itu yang bisa membuat Allah itu menjadi tidak berkenan. Sehingga kasihan, yang kita puji itu kasihan.
Kan orang kalau dipuji berlebihan, maka itu akan membuat Allah akan membuka aibnya, membuat kekurangannya, kan kasihan. Ya kan? Makanya Rasulullah itu enggak suka ada sahabat yang memuji sahabat yang lain yang berlebihan, sampai Rasul mengatakan, "Kamu mematahkan punggung saudaramu." Itulah efeknya. Enggak ada kebaikannya memuji itu. Kalau kita membuat misalnya kagum dengan orang lain, lebih baik kita doakan, semoga dia istiqomah, semoga dia gini-gini. Makanya kita, saya kadang-kadang membaca sejarah para ulama itu kagum ya dengan kedalaman mereka terhadap ayat Alhamdulillah ini. Mereka kalau melihat ada ulama lain yang mengagumkan, memujinya itu dengan kata-kata yang mungkin cool ya kalau istilahnya sekarang itu. Enggak melampaui batas. Melihat ada Asy-Syafi'i yang jeniusnya luar biasa ketika menghafalkan sesuatu langsung hafal, menghafalkan Muwatta' hanya dalam waktu sekian minggu. Ya. Pada sekian ribu hadis itu ya. Itu pujiannya hanya dia akan beruntung kalau berumur panjang. Coba. Enggak lebay banget. Wow, enggak luar biasa. Aduh, kasihan yang dipuji itu. Apalagi kalau masih hidup. Orang yang dipuji itu kalau masih hidup, kemudian dipuji yang melampaui batas, bisa jadi dia nanti akan diuji dengan ujian yang dia ini enggak kuat. Akhirnya tampaklah kekurangannya. Kita memuji orang misalnya, sabar banget dia ya, Masya Allah. Enggak pernah marah dia. Wah, dibuat akhirnya dia marah. Akhirnya, gitu ya. Ternyata enggak sabar-sabar banget. Gitu tuh. Dia disiplin luar biasa. Enggak pernah itu. Tidak pernah itu tidak tepat waktu. Kata-kata tidak pernah itu kan melampaui batas. Namanya manusia kan ya. Mungkin saja suatu saat gitu kan. Akhirnya dibuat akhirnya suatu momen ternyata tidak tepat waktu juga. Pernah gitu ya. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Memuji itu sewajarnya, sesuai dengan kualitasnya. Ya. Kadang-kadang kita diingatkan Allah itu seperti itu. Agar selalu ingat bahwa pujian yang sejati hanyalah milik Allah. Jadi kalau pas kita kecewa dengan orang yang awalnya kita puji, itu saatnya kita menghayati saat sholat dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Dihayati itu, ya. Allah saja yang layak dipuji. Tidak ada. Hambanya sempurna itu tidak ada. Karena juga begini loh ya, kita itu kalau kita renungi semua kualitas baik yang kita dapati pada seorang hamba itu kan sebenarnya juga pemberian Allah, ya enggak? Kalau enggak dikasih Allah ya mana mungkin dia punya kayak gitu. Kecerdasan misalnya, siapa yang ngasih? Allah. Allah itu kadang ngasih orang itu cerdas, ada yang dikasih idiot, jenius. Enggak usah terlalu lebay, harusnya yang kita ingat, Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Maha Kuasa Allah ya, Maha Suci Allah yang memberikan kecerdasan pada orang ini. Allah yang harusnya kita puji. Orang dikasih cantik atau tampan, siapa yang, kan Allah yang ngasih itu, dia yang punya wajah cantik atau tampan kan juga tidak minta itu Allah, ya kan? Orang memiliki akhlak yang mulia, itu kalau nggak dibantu Allah nggak bisa itu orang akhlaknya yang mulia. Karena orang bisa menjadi akhlak mulia itu kalau dididik, dilatih, yang mengkondisikan siapa? Allah. Ya, ada yang beberapa genetik begitu ya, tapi akhlak-akhlak itu mayoritas adalah hasil bentukan. Orang yang tabah, kita kagum dengan ketabahannya, Allah yang buat dia tabah. Kalau tidak dibantu Allah, tidak bisa itu. Orang bisa rutin banget sholat jamaah, tidak pernah terputus, kalau tidak dibantu Allah, tidak bisa itu. Ada orang yang sangat dermawan selalu, kalau tidak dikasih ilham Allah untuk selalu bersedekah, tidak bisa dia. Jadi semua kualitas baik yang kita kagumi dari seseorang, hakikatnya semua pemberian Allah. Maka kembali, Alhamdulillah, semuanya miliknya Allah. Jangan pernah berlebihan memuji orang lain. Kasihan. Sudahlah. Sebagai pengingat juga bagi kita, kalau dipuji orang jangan senang-senang, bahaya banget itu. Ya, saya pribadi merasakan hal semacam itu. Mungkin sebagian dari antum juga ada beberapa sudah merasakannya. Dipuji itu juga enak-enak, enggak enak banget. Orang setelah dipuji itu biasanya akan diuji oleh Allah yang kadang kita itu enggak kuat melewatinya. Ya. Dan itu kasihan. Makanya lebih baik kalau kita melihat kualitas baik, entah itu kenalan kita, teman kita, anak kita, saudara kita, doakan. Itu yang terbaik. Makanya ada satu riwayat,
saat Ali dipuji, itu beliau berdoa dengan doa yang menunjukkan kedalaman ilmu dan menunjukkan bagaimana rendah hatinya beliau dan kesadaran yang sangat tinggi terhadap ayat Alhamdulillah ini. Bagaimana doa yang diriwayatkan dari Ali, sebagian lagi menyebut dari ulama yang lain. Doanya ketika dipuji adalah mengucapkan Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadilah aku lebih baik dari dugaan mereka. Itu. Lebih baik. Karena orang itu hanya melihat yang tampak, ya enggak? Aib-aib kita mana tahu orang. Dosa-dosa kita yang tersembunyi mana tahu orang. Ya kan? Allah itu, orang lain itu memuji kita tuh hanya karena kasih sayang Allah yang masih berkenan menutupi aib-aib kita. Seandainya aib itu dibuka, jijik semua orang melihat kita. Maka doa yang sangat bagus, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku lebih baik. Berarti kan ada semangat beramal lagi ya. Ada semangat untuk berkualitas lebih baik lagi. Jadi tidak hanyut dalam pujian itu. Kan banyak orang setelah dipuji itu melambung ke atas, lalai wes, ya kan? Tidak melakukan apapun. Nah, ini kita diajari dengan doa yang sangat bagus ini. Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Waghfirli fima la ya'lamun. Dan ampunilah aku terkait dengan yang mereka enggak tahu, gitu loh. Nah, ini yang saya jelaskan tadi. Orang memuji kita karena enggak tahu aib-aib kita. Maka aib kita sebutkan juga dalam doa itu bahwa kita itu punya kekurangan, punya aib. Dan kita minta supaya Allah mengampuni itu. Waghfirli. Mereka yang enggak tahu itu ampuni ya Allah. Jangan sampai karena pujian mereka lalu engkau membuka aibku kepada mereka. Ampuni, tutupi. Waghfir itu kan dari kata ghafara. Ghafara itu nutup. Jadi mengampuni sifatnya nutup. Jadi ini minta ditutup sama Allah. Jangan sampai karena pujian itu kemudian dibuka oleh Allah. Jangan sampai Allah itu murka melihat hambanya memuji orang lain, kemudian Allah seakan-akan kalau kita mengatakan dia itu enggak seperti itu nih, tak tunjukkan padamu. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Makanya doanya waghfirli fima la ya'lamun. Terus yang ketiga, kalimat doanya adalah wala tu'akhidhni bima yaqulun, dan janganlah aku kau hukum karena ucapan mereka. Ya, nanti yang butuh doa ini saya tuliskan ya. Kalau mau nanti ya, silakan aja di PM atau apa. Allahumma ighfirli wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Ya. Ini doa yang sangat bagus yang dibaca saat kita dipuji. Jadi, saat dipuji justru harus ingat Allah. Selalu ingat ayat ini, Alhamdulillah. Segala pujian miliknya Allah. Jangan melambung. Jangan melambung terlalu tinggi, nanti jatuhnya sakit banget. Gembira itu manusiawi, gitu ya. Orang yang dipuji gembira itu manusiawi, tapi harus selalu sadar. Pas dipuji, caranya biar enggak sombong, ingat-ingat semua aib-aib kita ya. Dia enggak tahu aku itu begini-begini. Andai kan tahu ya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, terus berterima kasih juga pada Allah karena telah menutupi aib-aib kita. Ya. Allahumma ij'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli fima la ya'lamun wa la tu'akhidhni bima yaqulun. Itu bisa kita hafalkan. Ya. Kita hafalkan karena namanya hidup itu kadang-kadang diuji dengan pujian. Pujian itu ujian loh ya. Pujian itu adalah ujian. Yang menggembirakan adalah kalau pujian itu datang setelah kita wafat, dipuji oleh orang-orang soleh. Nah, itu kerabatnya bisa berhusnudzon, Allah telah menerima amal-amalnya. Berarti orang ini tercatat sebagai orang soleh. Kalau selama masih hidup, aduh, jangan terlalu GR, jangan kena penyakit ghurur, merasa kekasih Allah, memasa orang soleh. Waduh, kalau di hati kita sudah muncul kita itu merasa kekasih Allah, merasa orang soleh, merasa orang yang dibaiki Allah, merasa orang yang dibaiki Allah karena kita itu orang yang baik dan dekat padanya, itu alamat kita sudah mau jatuh itu. Gak ada orang baik yang merasa dirinya baik. Semua orang soleh itu merasa dirinya kotor, merasa dirinya buruk, merasa ketaatannya sangat kurang dibandingkan dengan bagaimana seharusnya seorang hamba yang ideal, ya, gitu. Baik, jadi itu ya makna lam.
lam ikhtisas atau istihqaq. Nah, ada satu rahasia balaghah juga dalam lafadz alhamdulillah ini. Alhamdulillah itu susunan struktur nahwunya itu adalah mubtada dan khobar, atau lebih tepatnya mubtada dan syibhul khobar, karena ada jar majrur di situ ya. Nah, ini dalam bahasa Arab itu mengandung makna sabat dan dawam, mengandung makna konsisten dan terus menerus. Saya kasih ilustrasi begini, misalnya kalau misalnya kita punya kalimat misalnya yusalli Zaidun, ya, maka maknanya adalah Zaid melakukan sholat saat ini, sedang melakukan sholat, yusalli Zaidun. Tapi kalau kita mengubahnya menjadi mubtada khobar, strukturnya menjadi Zaid yusalli, maka maknanya berubah, ada unsur dawam, sabat, ajak, konsisten, terus menerus. Jadi Zaid itu terus menerus melakukan sholat, begitu. Itu bedanya yusalli Zaid dengan Zaid yusalli. Zaidun yusalli itu maknanya Zaid itu terus-menerus melakukan sholat, atau kebiasaan Zaid adalah sholat. Gitu ya. Zaid tidak berhenti melakukan sholat. Nah, makanya ketika Al-Fatihah ini bentuknya adalah mubtada khobar, alhamdulillah, bukan Ahmadullah misalnya, maka ini secara implisit mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan Allah yang membuat dia itu layak dipuji itu adalah kebaikan yang bersifat konstan, yang bersifat ajak, yang bersifat terus menerus, tidak pernah berhenti, yang sempurna tanpa ada cacat sekalipun. Ini ayat di dunia nyata juga bisa kita lihat perbedaannya dengan selain manusia, apa dengan selain Allah. Kalau selain Allah manusia biasa, mungkin kita mengetahui orang baik, tapi ada satu saat ketika dia itu menjengkelkan, dia itu mengecewakan, itu manusiawi banget. Orang baik itu bukan orang yang gak pernah menjengkelkan, gak pernah mengecewakan, gak pernah buat marah, bukan. Orang baik itu adalah orang yang kebaikannya dominan daripada kekurangannya. Kalau cari yang sempurna gak ada, malaikat itu. Ya, makanya sahabat-sahabat besar pun ya punya kekurangan. Punya kekurangan. Kekurangan sahabat bukan dijadikan hujah bahwa itu benar, tidak. Ya itu namanya kekurangan, tetap kekurangan. Misalnya Abu Bakar yang disebut sahabat terbaik yang menjadi teman Nabi di surga, ya pernah diriwayatkan beliau itu bertengkar dengan lelaki lain, kemudian sampai mengata-ngatai lelaki lain tersebut. Ini kan zallah-zallah biasa, ya, ketergelinciran biasa, manusiawi. Jadi kita misalnya marah pada orang terus mengucapkan kata-kata yang gak enak, itu manusiawi banget. Tapi bedanya dengan orang saleh zaman dulu ya, kalau Abu Bakar gitu tuh sadar langsung istighfar. Gitu ya. Langsung istighfar, langsung memperbaiki begitu. Jadi seperti itu. Kalau kita gak selalu kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita jelas salah aja minta maaf aja sudah gengsi ya. Nah, itu manusia biasa seperti itu. Ya, jadi orang baik itu bukan yang gak pernah ada kesalahannya, tetapi kebaikannya lebih besar daripada keburukannya. Jadi di dunia kita melihat betapa banyak kita berinteraksi dengan manusia yang barangkali kita mensifati beberapa orang itu, oh ini orang baik, orang baik, orang baik, tapi sesekali kadang kita kecewa, kadang kita marah kepadanya, kadang kita itu gak seneng dengan salah satu perbuatan atau beberapa perbuatannya. Manusiawi banget. Itu untuk menunjukkan kepada kita bahwa alhamdulillah hanya miliknya, yang konstan, yang ajak, yang terus-menerus cuma Allah. Coba bayangkan, sampai sini aja sudah berapa banyak itu ilmu yang kita dapatkan, yang kalau kita praktekkan dalam sholat itu luar biasa sebenarnya. Sangat terasa dalam hati betapa ayat ini mengandung ilmu yang luar biasa padat dan banyak. Kemudian rahasia balaghah lain yang menarik adalah ayat ini pujian kepada Allah, tapi
tapi memperlakukan Allah tidak seperti di hadapan. Gitu ya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada istilah lawan bicara kita disebut dengan mukhatab. Kalau kita tidak mengajak bicara lawan kita, maka nyebutnya adalah ghaib. Nah, ini memuji Allah tapi tidak memperlakukan Allah seperti mukhatab, tapi memperlakukan Allah seperti ghaib. Nah, ini dalam balaghah itu dikatakan ablagh, daya memujinya jauh lebih tinggi daripada langsung. Misalnya kalau saya misalnya berhadapan dengan aku di sini, kemudian saya memuji aku, antum adalah orang yang baik, misalnya. Itu biasa, tapi begitu saya ngomong ke aku, tapi saya memperlakukan aku seperti tidak di hadapan saya. Taukah antum aku itu? Orangnya di sini, tapi saya bilang begitu. Aku adalah orang yang luar biasa baik. Orangnya gini, gini, gini. Nah, itu lebih dalam, ya kan? Aspek-aspek pujiannya itu lebih dalam. Nah, kita itu menghadap Allah, ngomong langsung ke Allah, tapi kita mengucapkan alhamdulillah seakan-akan Allah itu seakan-akan Allah itu bukan mukhatab gitu. Itu daya pujiannya lebih dalam. Ini dibahas di ilmu balaghah. Gitu ya. Nah, sehingga lebih terasa banget ya bagaimana kita itu sungguh-sungguh memuji Allah. Nah, itu tafsir untuk alhamdulillah. Kita lanjutkan. Rabbil alamin. Rabb, apa makna Rabb? Rabb itu bermakna yang memiliki, yang mengurusi, yang memberi makan, yang pokoknya semua hal yang sifatnya itu membuat pihak lain itu menjadi terurus dan menjadi baik kondisinya. Ya, kalau bahasa Jawa itu Rob itu boleh kita terjemahkan sing ngopeni. Ya, ngopeni apa bahasa Indonesia? Memperhatikan, mengurus, mengatur, memanajemen, banyak hal pokoknya biar berjalan dengan baik. Gitu ya. Nah, kalau di masa jahiliyah, Rob itu banyak dipakai orang-orang Arab jahiliyah untuk mana malik, raja. Nah, jadi sekarang kita bisa mencoba untuk menghayati ya. Kira-kira alam pikir Arab jahiliyah itu kalau disebut Rob itu seperti apa? Disebut raja itu gimana sih citranya? Raja itu ya banyak atributnya. Pertama terhormat, ya kan? Namanya raja itu mesti terhormat. Jadi kalau Allah itu dikatakan Rob, maka jelas berarti dia adalah zat yang dihormati. Dihormati baik di langit maupun di bumi. Ya. Raja itu juga bagaimana? Raja itu juga berkuasa. Dia bisa melakukan apapun yang ia kehendaki. Yang akan dilaksanakan oleh semua punggawa-punggawanya. Raja itu juga kaya, hartanya banyak. Diminta banyak itu juga nggak habis-habis. Raja itu juga seorang tuan yang perintahnya diperhatikan oleh bawahannya. Raja itu juga ditaati, semua instruksinya akan dilaksanakan. Raja itu juga bisa memerintahkan supaya menghinakan orang atau memuliakan orang. Ya, raja itu juga bisa ditakuti dia, karena dia punya tentara yang bisa membunuh orang lain dengan perintahnya. Dia juga bisa diharap kebaikannya. Ya, diharap mendapatkan keadilan darinya jika ada perselisihan. Ya, yang mengurus supaya rakyatnya menjadi sejahtera. Yang memperbaiki kerusakan jika ada yang tidak benar dalam kerajaannya. Yang mengadili dan lain-lain. Jadi, itu citra ketika disebut dengan istilah raja, malik. Dan orang Arab jahiliyah itu mempersepsikan Rob itu dengan citra semacam itu. Ini kita bisa membayangkan ketika Allah mengenalkan dirinya dengan sebutan Rob, ya, maka itu yang bisa kita bayangkan. Allah itulah yang mengurus segalanya, yang ngasih rezeki, yang mengadili juga, yang memperbaiki kerusakan yang dan lain sebagainya, gitu ya. Dan para ulama mengatakan Rob adalah salah satu nama dari nama-nama Allah yang tidak boleh dipakai
untuk selain Allah kecuali dalam bentuk idhofah. Jadi kalau idhofah boleh, misalnya Rabbul Manzil, ya, pemilik rumah, Rabbul Bait, pemilik rumah, ya, Rabbul Abdi, tuannya seorang hamba. Jadi bentuknya idhofah. Tapi kalau Ar-Rabb saja, maka maknanya langsung satu, maksudnya adalah Allah. Ya, Sang Maha Mengurus, Sang Maha Ngopeni dalam bahasa Jawanya, ya. Begitu. Itu makna dari Rabb. Adapun Alamin itu adalah bentuk jamak dari alam. Apa itu makna alam? Alam itu maknanya adalah segala yang ada, kullu maujudin siwallah. Ini penjelasan Qatadah. Alam itu adalah kullu maujudin siwallah, segala sesuatu yang ada selain Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya dunia saja ya, di dunia maupun di akhirat, baik di langit maupun di bumi, termasuk di antara keduanya, ya, termasuk yang kita ketahui atau yang tidak ketahui. Ya, jadi Rabb itu mencakup segala sesuatu, mencakup manusia, mencakup jin, mencakup malaikat, mencakup hewan-hewan dan semua selain Allah. Ya, makanya dia sering diterjemahkan alam semesta, ya kan? Ya, sebenarnya alam semesta itu terjemahan terpaksa ya, karena nggak ada kata lain yang bisa mencakup itu. Alam semesta iya, tapi kesannya hanya dunia saja, ya kan? Akhirat belum tercakup. Nah, Rabb, alam itu mencakup itu semuanya, segala sesuatu selain Allah di dunia maupun akhirat. Kenapa bentuknya pakai jamak muzakkar salim? Itu kan alamin pakai ya dan nun ya, itu mirip seperti mukminin, muslimin. Kenapa pakai ya dan nun? Nah, jawabnya adalah karena dari semua makhluk itu yang diutamakan adalah yang berakal. Ya, manusia, malaikat, jin yang berakal. Dan yang berakal itu ketika dipakai untuk juga selain akal, ini dalam bahasa Arab disebut dengan istilah taghlib, dominasi, mendominankan yang berakal daripada yang tidak berakal. Ya. Nah, kenapa setelah kita dikenalkan alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, kemudian kita dikenalkan sifat Allah sebagai Rabbil Alamin, yakni penguasa atau rajanya seluruh alam semesta atau pengurusnya seluruh alam semesta, yang ngopeni seluruh alam semesta. Jawabannya adalah karena justru dengan ini kita menjadi lebih menghayati bahwa Allah itu memang Sang Maha Terpuji yang layak untuk dipuji. Karena zat yang disebut dengan istilah Rabb, maka unsur rububiyahnya itu, bagaimana aspek mengurusnya itu tercermin dalam banyak hal. Apa af'al atau perbuatan Allah yang merupakan cerminan dari sifat rububiyahnya sebagai Rabb? Apa perbuatan Allah? Banyak sekali. Contoh misalnya, memberi nikmat. Allah itu ngasih kita nikmat luar biasa banyak. Memberi nikmat itu adalah aktivitas rububiyah, perbuatan Allah sebagai Rabb, ngasih nikmat itu. Contoh nikmat misalnya kita bisa sarapan. Kita bisa sarapan itu kan kebaikan Allah. Kita bisa sarapan itu apa? Iya sih, sebelum kita tidur sempat minta pada Allah, ya Allah, aku khawatir besok gak bisa sarapan. Beri aku sarapan ya Allah. Pernah gak kita berdoa kayak begitu? Gak pernah. Atau mungkin kalaupun ada ya, mungkin seumur hidup 1-2 kali yang pernah kelaparan mungkin ya. Ngomong semacam itu. Tapi lihatlah, kita gak pernah minta, dikasih oleh Allah. Kebaikan Allah kan? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Allah yang ngurus sehingga kita bisa sarapan. Dan seandainya kita hanya dikasih Allah, jika kita berdoa, betapa sengsaranya kita. Tiap hari harus minta, ya Allah, buatlah aku bisa sarapan. Setelah itu makan siang juga, ya Allah. Dan makan malam juga. Kalau engkau berkenan, izinkan aku juga bisa makan camilan, ya Allah. Betapa sengsaranya ya, kalau kita setiap mau makan itu harus minta sedetail itu dan tidak dikasih kalau nggak minta, ya kan? Terasa nggak kebaikan Allah kita nggak minta terus dikasih banyak itu? Alhamdulillahi Rabbil Alamin, masya Allah, subhanallah. Seperti itu kebaikan Allah. Contoh lain misalnya,
yang tadi masalah sarapan itu ya, itu yang bisa merasakan kebaikan itu adalah mereka yang pernah diuji lapar. Ya, siapa yang pernah kelaparan, maka akan bisa merasakan betul betapa baiknya Allah saat kita kasih makan tiap hari-hari ini. Karena nggak semua orang loh ya dibuat kenyang oleh Allah. Ada yang dibuat lapar loh itu. Lapar pun bertingkat-tingkat. Ada yang dibuat lapar karena hanya bisa makan dua kali sehari. Ada yang dibuat lapar karena hanya bisa makan sehari sekali. Ada yang dibuat lapar karena nggak jelas bisa makan apa enggak setiap hari. Gitu ya. Maka bayangkan ketika orang itu bisa makan setiap hari tanpa meminta. Luar biasa itu. Contoh lagi nikmat dari Allah sebagai yang merupakan cerminan aspek rububiyahnya adalah Allah membuat kita ada sebagai manusia. Saya bertanya, bukankah Allah kuasa membuat kita jadi tikus? Ya kan? Allah kuasa kan membuat kita untuk menjadi cacing, menjadi kecoa, menjadi anjing dan babi. Sangat kuasa. Tapi Allah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia, manusia. Luar biasa itu. Tanpa kita minta loh itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Coba andaikan kita menjadi nyamuk. Bagaimana hidup kita hanya terbang menguing-uing. Lalu ketika menempel pada manusia ditepuk tewas. Selesai hidupnya. Gak ada kisah hidup yang mendayu-dayu dan dramatis. Gak ada. Ya. Hidup hewan ya sudah begitu aja, makan, minum, menjalankan perintah Allah, setelah itu mati sudah. Kalau sudah waktunya dicabut nyawanya, dicabut sudah, nggak bisa protes juga. Maka jadi manusia yang lebih mulia bahkan dari malaikat itu, Masya Allah, besar sekali nikmat dari Allah. Alhamdulillah. Coba andaikan kita jadi ikan, ditangkap nelayan, lalu kemudian mati, dimakan manusia. Kita sekarang yang memakan ikan itu karena kebaikan Allah. Kita nggak jadi ikan yang kita makan itu. Anda kan dibalik kan bisa. Gitu ya? Alhamdulillah. Termasuk kebaikan dari Allah adalah diberi akal sehat. Ini perhatikan. Perhatikan kalau kita ketemu tetangga, ketemu orang yang oleh Allah dibuat idiot misal. Kan ada toh orang-orang yang Allah dibuat idiot. Apakah dia minta idiot? Tidak. Ada orang yang dibuat gila. Sejak kecil sampai tua pun gila. Apakah dia minta jadi gila? Tidak. Maka pas melihat mereka ingat ayat ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang ngasih kita sehat akalnya. Sehingga menjadi terhormat. Manusia itu kan terhormat kan akalnya. Nikmat lain yang lain adalah tubuh sempurna. Kebaikan Allah juga itu. Coba itu. Kalau pas melihat ada orang yang buta, ada orang yang lumpuh, ada orang yang cacat. Ucapkan alhamdulillah. Udahlah enggak usah heboh dengan jerawat. Tidak usah heboh dengan tubuh yang gemuk misalnya. Jerawatan gemuk tapi sempurna kan sudah alhamdulillah, ya enggak? Tidak usah heboh. Kadang orang itu merasa kayak kiamat gara-gara tumbuh jerawat di sini. Gara-gara terlalu gemuk, gara-gara kurang seksi, gara-gara hitam kulitnya kena sinar matahari sehingga harus cari pemutih, anti-aging. Masya Allah. Gak ingat gak disitulah ada orang-orang yang Allah dibuat cacat yang seandainya dikasih sempurna tubuh aja sudah bersyukur. Terus gak butuh yang namanya kulit-kulit mulus itu gak butuh sudah. Kulit mulus juga kalau akhirnya hanya jadi pamer kan nambah dosa, ya enggak? Kulit mulus kalau hanya jadi kebanggaan, kesombongan malah jadi dosa. Bersyukurlah engkau yang punya wajah jelek. Kenapa? Karena enggak ada peluang sombong. Ya kan? Alhamdulillah. Ya kan? Bersyukurlah yang tidak pernah heboh dengan penampilan, tapi fokus pada amal soleh dan akhlak yang baik. Itu nikmat dari Allah juga dapat ilham kayak gitu loh ya. Maka ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Saya punya mahasiswa di Brawijaya itu banyak yang difabel. Cacat. Memang ada jalur penerimaan untuk itu. Dan kalau melihat mereka itu Masya Allah terasa banget ayat ini. Alhamdulillah. Mereka ada yang lumpuh. Ada yang tuli. Ada yang buta. Ya mereka gak minta semuanya. Allah yang ngatur itu. Menurut ilmu biologi itu kan terjadi mutasi ya.
yang ngatur. Dan mutasi itu nggak diketahui kenapa kok ada mutasi gen itu. Ya, awal mulanya bagaimana? Betul ada mutasi yang disebabkan faktor eksternal, ya. Tapi awal mulanya munculnya bagaimana itu kan nggak diketahui sampai sekarang. Ya Allah yang berkehendak begitu sudah. Ya kan? Ya, bersyukur dengan tubuh yang normal. Termasuk juga contoh nikmat Allah adalah diberi keluarga yang baik. Nggak semua loh diberi keluarga yang baik. Ada yang broken home. Lihat itu yang mereka broken home kemudian nggak bisa menghadapinya. Itu pengaruh sampai dewasa itu. Kekecewaannya terhadap ayahnya mungkin, kekecewaannya terhadap ibunya mungkin, terbawa sampai dewasa itu dan bisa stres, bisa depresi tanpa sebab. Makanya yang dikasih keluarga utuh itu masya Allah, sudahlah meskipun orang tamu gak sempurna, bersyukurlah, alhamdulillah mereka tetap baik. Itu ya, gak ada orang tua yang sempurna. Kadang kita itu baru belajar, baru tahu aja sudah sombong ya, baru belajar ilmu parenting gitu ya misalnya, waduh ternyata salah orang tua saya ini, kecewa aku ini dengan orang tua. Mereka itu sebenarnya gak layak berumah tangga, belum ngerti parenting sudah nikah. Astagfirullahaladzim. Lupa kalau orang tuanya andaikan jahat dia dibuang di tempat sampah itu sudah, ya kan? Lupa yang ngasih makan selama ini, yang kalau sakit siapa yang mengurusi dia? Lupa dia, berani ngomong kata-kata keji seperti itu, ya kan? Kita sudah bisa hidup hari ini terus mandiri, bisa jasa orang tua juga itu. Semuanya kalau nggak dibaiki orang tua nggak bisa kita kayak begini, ya kan? Dari orang tua yang baik, terus kita bisa membangun keluarga. Itu juga nikmat baru ini ya. Bisa berkeluarga itu nikmat baru. Nggak semua orang bisa berkeluarga, ya nggak? Ada banyak itu orang-orang yang cantik, orang yang tampan, resah, belum menemukan pasangan. Mungkin dulu karena awalnya standarnya terlalu tinggi, atau bisa jadi karena mungkin wataknya yang asli di dalam itu membuat orang-orang jadi lari dan menjauh dari dia, sehingga nggak ketemu orang yang mau sama dia. Maka bisa berkeluarga itu nikmat luar biasa. Maka kalau dapat nikmat begitu ya syukurilah, nggak usah dipamer-pamerkan. Jaga perasaan orang yang tidak punya keluarga. Nggak usah ubu-ubuan itu apa itu ya. Yang semacam itu kasihan. Jaga perasaan orang yang enggak punya itu, ya kan? Dan bertentangan juga dengan ayat wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah enggak suka orang yang melagak dan suka membangga-banggakan diri, enggak suka. Orang mukmin itu low profile, rendah hati. Punya nikmat disyukuri, bukan untuk dipamer-pamerkan pada orang lain, ya. Termasuk nikmat adalah punya anak. Ayo perhatikan kenalan kita, teman kita, tetangga kita yang risau puluhan tahun, belasan tahun gak punya anak. Mau mengadopsi sekalipun itu ya juga beda loh, anak adopsi dengan anak kandung tetap beda. Makanya senakal apapun anak, tetap kembali di sini. Alhamdulillah, ini nikmat. Ya, anak itu namanya anak kan pasti membuat sesuatu tuh mesti dalam hidup itu ya. Kalau masih kecil. Ya, kadang-kadang itu anak-anak ya tiba-tiba ada minyak dilempar-lempar ya. Ada tepung juga ditabur-taburkan. Kan gitu toh. Ya, kadang itu ada cat ya, buat ngomong cat segala. Coret-coret tembok. Biasa banget, tidak usah terlalu lebay memang. Jadi kalau pas mereka ada semacam itu kembali, oh ini kan nikmat juga. Ya kan? Sesenggoda apapun mereka itu ya tetap harus diambil nikmat dibalik, hikmah dibalik itu dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Nikmat itu, nikmat anak. Terus anak yang sehat walafiat, nikmat juga itu. Lihat itu anak-anak yang sakit. Ada orang tua yang diuji anaknya itu tidak normal. Ya, autis ada, yang diuji dengan autis. Ada anak yang diuji dengan penyakit. Sejak kecil itu terus langganan rumah sakit. Obat rumah sakit. Maka kalau punya anak yang sehat walafiat itu, syukurilah. Tidak usah membuli kekurangan-kekurangan anak yang bersifat fisik. Hidungmu kok kurang mancung sih? Anaknya siapa misalnya? Enggak boleh. Ya anak kita terima. Mungkin gennya ya dari kita juga. Misalkan kita mancung, istri itu mancung, kok anak kita nggak mancung misalnya. Oh ya mungkin resesif dari nenek moyang kita kan nggak tahu, ya nggak?
Enggak usah dibully itu. Kulitnya yang kurang putih misalnya. Enggak usah jadi bahan untuk buat dia enggak percaya diri. Kok kulitmu kayak begini sih? Enggak usah komentari gitu-gitu lah. Kamu kok pendek, kurang tinggi? Enggak usah. Tiap anak punya kekhasan-kekhasan, ciri khas yang unik tiap orang itu. Dan kita jangan sampai mendidik anak itu dengan menjadikan fisik itu sebagai perhatian utama. Salah itu. Justru kita harus menunjukkan bahwa yang kita risaukan adalah akhlak mereka. Yang kita risaukan adalah watak mereka. Yang kita risaukan adalah apakah sudah mencintai Allah dan Rasul-Nya. Itu. Kamu kok lebih kenal tokoh-tokoh ini, kok enggak kenal Rasulullah? Nah itu, jadi tahu kalau kita ini risau dengan hal yang semacam itu. Kalau yang sifatnya fisik-fisik itu, enggak. Orang Islam enggak pernah kayak gitu, ya. Tidak usah dikomentari. Disyukuri. Dikasih sehat itu sudah alhamdulillahirrabbilalamin. Terus punya tempat tinggal. Nikmat juga itu. Enggak semua orang dikasih tempat tinggal. Coba itu dilihat salah satu acara di TV. Saya pernah lihat rekaman acaranya Aiman. Aiman siapa di TV itu ya. Yang mewawancarai orang yang tinggalnya di bawah saluran air. Enggak punya rumah dia. Wah, Masya Allah, saya lihat masuknya kayak tikus, kayak lubang tikus gitu. Jadi itu kita bisa mensyukuri, Masya Allah, kalau punya rumah itu, alhamdulillahirrabbilalamin. Meskipun ngontrak, meskipun kos, kalau sudah punya rumah itu, kita syukuri. Daripada yang menggelandang, daripada yang tidurnya di bawah kolong jembatan. Itu kebaikan dari Allah. Nah, kadang orang itu mensyukuri yang kecil begini itu tidak bisa, malah muncul tamaknya, sehingga akhirnya Allah ketika hendak memberikan nikmat, ditunda karena tidak bisa mensyukuri. Karena janji Allah kan la in syakartum la azidannakum. Kalau mau bersyukur ditambah, gitu ya. Kalau enggak bisa mensyukuri ya gimana mau nambah, malah bahaya. Artinya ditambah banyak pun malah buat jauh dari Allah gitu loh. Allah sayangnya pada kita kan yang dilihat itunya. Apakah bertambahnya nikmat akan menambah dekat pada Allah atau tidak? Kalau tidak, kadang-kadang nikmat untuk kita tuh ditunda untuk menunggu kita. Sudah bisa enggak mensyukuri yang dianggap kecil-kecil tadi? Yang tiap hari kita rasakan itu. Gitu ya. Kita pas lihat ada tempat tinggal yang kita tempati, alhamdulillahirrabbilalamin. Pas hujan turun, itu sambil direnung, ya Allah, ini kalau enggak punya rumah ya kira-kira bagaimana? Kedinginan, kehujanan. Ya kan? Begitu. Oke. Dan kebaikan Allah itu yang luar biasa adalah tetap ngasih kita nikmat meskipun kita bermaksiat. Ya enggak? Meskipun kita melanggar perintah Allah itu tetap ngasih nikmatnya pada kita. Masya Allah. Itu lebih terasa harusnya saat kita membaca alhamdulillahirrabbilalamin. Bayangkan ada orang yang menyakiti kita. Memfitnah kita misalnya, memaki-maki kita. Kira-kira kuat enggak kita masih membaiki dia itu? Kuat apa tidak? Kira-kira. Misalnya, kita punya kebiasaan masih sedekah pada dia tiap bulan sekian. Enggak taunya yang kita baiki itu ngomong enggak enak di belakang kita. Memfitnah kita, menjelek-jelekan kita. Kira-kira kita kuat enggak untuk tetap membaiki dia? Levelnya Abu Bakar saja pernah enggak kuat loh. Abu Bakar itu pernah menyantuni keluarga Mistah, kerabatnya. Terus dikasih jatah rutin begitu. Suatu saat ada peristiwa Hadithul Ifki, Aisyah dituduh berzina dengan Sofwan bin Al-Mu'attal. Nah, Mistah ini termasuk yang mempercayai isu itu, kemudian ngomong jelek tentang Aisyah. Marah kan Abu Bakar, ini gimana selama ini dibagi, ternyata balasannya kayak gini. Stop, gak ada lagi tunjangan setelah ini. Gitu. Itu Abu Bakar, perasaan manusiawinya, tapi terus turun ayat Allah. Kalau kamu sudah berbuat baik itu jangan dihentikan. Apakah kamu enggak mau Allah mengampunimu? Langsung. Mau ya Allah, langsung dikembalikan lagi, disantuni lagi. Allah itu kayak gitu, sering dijahati, sering disakiti, sering dikecewakan, tapi masih memberi kita nikmat. Maka layak kan kalau disebut dengan alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa kebaikan Allah kepada kita.
Bahkan bukan hanya bermaksiat padanya, yang kurang ajar padanya pun masih dikasih nikmat ya Pak. Yang enggak percaya adanya Allah. Ya. Yang mengatakan Allah itu hanya ide, yang mengatakan Allah itu telah mati, Tuhan telah mati. Yang pokoknya mengucapkan kata-kata berkentang Allah, itu lo masih dikasih makan minum sama Allah. Masih dikasih kenikmatan-kenikmatan duniawi. Kurang baik apa Allah kalau sudah seperti ini? Layak kan kalau dikatakan bahwa segala macam pujian itu adalah miliknya Allah. Karena dia tetap berbuat baik meskipun dimaksiati. Tetap berbuat baik meskipun hamba-hambanya itu sangat kurang ajar padanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita yang sebagai manusia itu tidak mudah untuk memiliki sifat seperti itu. Padahal ada perintah umum itu dalam Al-Quran. Agar kita berbuat baik seperti Allah berbuat baik pada kita. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Di Quran begitu. Berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Salah satu ekspresi pentingnya ini ada. Ini membaiki orang-orang yang menyakiti kita. Ya itu enggak gampang banget. Tapi kalau sudah bisa, bayangkan betapa ridhonya Allah pada kita, betapa senangnya Allah kepada kita. Dan level kita itu kebanyakan kan ya berbuat baik pada orang yang berbuat baik pada kita. Jadi hanya level balas Mas Yan. Tapi yang sampai level berbuat baik pada orang yang menjahati kita. Terutama yang kayak gini tuh banyak doji dari kalangan kerabat ya. Seperti Abu Bakar. Kerabat kita baiki, balasannya jahat. Gitu ya. Ada juga yang teman, ada juga kenalan ada. Gitu ya. Tapi nah, kalau namanya kerabat kan intens. Ya, jadi makanya kita barangkali pernah 1-2 kali dibuat sakit hati oleh orang tua, biasa banget. Tidak usah membuat kita berhenti berbuat baik kepada mereka. Ya, mendoakan, ngasih santunan, ngasih hadiah dan sebagainya. Bisa orang tua, bisa saudara, bisa paman, bisa bibi, bisa keponakan. Yang orang-orang ini yang bisa jadi, ya memang oleh Allah dibuat menguji kita. Jangan pernah berhenti berbuat baik, jangan pernah lelah berbuat baik. Seperti Allah berbuat baik kepada kita. Oke. Contoh lain sifat rububiyah Allah adalah melindungi. Tadi kan memberi nikmat ya. Ini melindungi. Melindungi bagaimana contohnya? Ya, contoh misalnya saat kita tidur. Saat kita tidur itu apa kita sewa satpam untuk menjaga kita? Biar tidak ada ular yang masuk ke lubang-lubang rumah kita kemudian mematuk kita. Atau menjaga kita biar enggak ada lipan atau kelabang yang masuk ke telinga kita. Kan enggak pernah kita menyewa satpam. Tapi lihatlah, ketika kita bangun sehat walafiat, selamat sentosa, tidak kurang suatu apa. Itu siapa yang jaga? Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan dikira loh kita itu aman. Kanan kiri kita itu penuh dengan ancaman-ancaman membahayakan kita. Lubang-lubang di rumah kita itu bisa dimasuki ular loh ya. Ya. Bisa dimasuki hewan-hewan berbahaya. Andai kata rumah kita aman, semuanya tertutup sekalipun, siapa yang menjamin tidak ada meteor jatuh kemudian melubangi kamar kita kemudian mengenai perut kita? Gak ada yang jamin. Gak apa-apa pernah terjadi? Pernah. Oh, kebetulan saya ditunjukkan oleh Allah waktu masih kecil itu, ada satu ensiklopedia membahas meteor sebenarnya. Terus di situ dipasang salah satu contoh meteor jatuh di Amerika Serikat mengenai seorang ibu-ibu pas sedang tidur. Pas kena gini ya. Korannya masih hidup tapi dia luka besar. Coba ini. Ya, salah satu hikmahnya yang pernah saya baca waktu kecil itu ternyata munculnya gunanya saat ini salah sama yang kakak entum. Itu contoh bagaimana betapa baiknya Allah. Ya, yang menjaga kita. Padahal mungkin Allah membinasakan kita dengan cara semacam itu. Siapa yang menjamin kita selamat saat tidur, kemudian pagi-pagi rumah sudah runtuh gara-gara gempa. Itu yang terjadi di Jogja. Saat gempa itu, pagi hari kan, banyak orang yang tidur setelah subuh, ya tertimpa rumahnya, mati. Entah korbannya berapa ribu, saya nggak ngikuti itu. Itu kan kuasa Allah. Tuh. Termasuk tsunami di Aceh itu, yang pagi-pagi. Mungkin orang merasa weekend, istirahat, pagi-pagi tidur, bangun pun jam 10, sekitar jam 8 atau jam 7, datang tsunami. Tewas. Bisa dibuat tenggelam oleh Allah. Nah, kita hidup di negeri yang kelihatan seperti aman semacam ini kan juga nggak bisa menjamin, kan? Kalau kita bangun pagi dalam keadaan sehat,
wal afiat. Itu kebaikan Allah luar biasa. Maka layak kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk ekspresi rububiyah Allah adalah izalatud darar, menghilangkan semua yang tidak mengenakkan dan berbahaya bagi kita. Misalnya apa? Misalnya kita pernah memiliki utang yang mencekik, terus Allah itu membuat kita bisa melunasinya. Itu kalau nggak dibantu Allah nggak bisa. Nah, itu contoh izalatud darar dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Contoh lain misalnya mungkin bermusuhan dengan orang lain. Musuhan itu enggak enak toh. Enggak enak banget. Kalau berubah diuji musuhan mungkin enggak bisa mengatakan, merasakan. Musuhan itu enggak enak. Hati itu rasanya tidak plong. Terus sering teringat gitu ya, musuhnya. Teringat kata-katanya, dan kita juga barangkali pengen ngomong sesuatu untuk membalasnya saat sendiri. Lalu kemudian ketika Allah mengatur sehingga musuhnya itu hilang, akhirnya berubah menjadi saling mencintai. Luar biasa itu. Itu nikmat dari Allah. Minimal selesai dan damai gitulah. Itu juga nikmat dari Allah. Contoh lain, ekspresi rububiyah dari Allah adalah menyembuhkan saat kita sakit. Apalagi saat sakit yang mencekam seperti kemarin pandemi itu. Saat ini belum dianggap selesai ya. Tapi yang pernah sakit itu luar biasa mencekam. Ketika dia sembuh, alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sifat rububiyah Allah. Termasuk juga adalah ekspresi rububiyah mengabulkan doa. Coba dihitung kira-kira berapa banyak doa yang kita baca lalu kemudian dikabulkan oleh Allah. Doa terkait pekerjaan mungkin, doa terkait dengan pendidikan, berdoa supaya dapat beasiswa, dikabulkan misalnya. Kebaikan dari Allah toh. Berdoa supaya lulus tepat waktu, dikabulkan. Ya, kebaikan dari Allah juga itu. Berdoa tentang pasangan hidup misalnya, dikasih sesuai dengan doanya. Nah, itu juga kebaikan dari Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Termasuk yang terpenting bagi orang mukmin adalah kebaikan Allah berupa hidayah. Itu juga ekspresi dari sifat rububiyah Allah. Hidayah, petunjuk. Jadi kita akhirnya bisa tahu kebaikan. Bisa ngaji seperti ini, Masya Allah, itu juga hidayah dari Allah. Kalau enggak dibantu Allah, enggak bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, ngaji ini enggak kalau enggak dikasih hidayah Allah, enggak bisa. Enggak bisa bergabung begini kalau tidak diberi hidayah dan ma'unah dari Allah. Dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi ya sifat rububiyah Allah yang kalau kita renungi itu membuat kita lebih bisa merasakan, oh itu makna alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, termasuk di sini juga yang buat Allah layak dipuji adalah sifat-sifat Allah yang maha sempurna, yang maha hidup, yang maha kekal, yang maha memberi rezeki, yang tidak pernah zalim, yang maha penyabar, yang maha adil. Semua itu layak membuat dia dipuji dengan pujian alhamdulillahi rabbil alamin. Oke. Yang terakhir tentang keutamaannya. Jadi ini kata-kata memuji Allah ini kan kalau dalam istilahnya disebut dengan istilah hamdalah. Dan hamdalah itu memiliki banyak keutamaan. Saya akan menyebutkan beberapa hal yang terpenting di sini. Yang pertama adalah kalau kita mau mengucapkan alhamdulillah seperti yang kita kaji tadi, maka Allah akan ridho jika kita membacanya setelah makan dan minum. Itu didasarkan pada hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, innallaha la yardha 'anil 'abdi an ya'kula al-aklah fayahmaduhu 'alayha aw yashraba asy-syarbah fayahmaduhu 'alayha. Allah itu ridho terhadap seorang hamba saat dia makan kemudian memujinya karena makanan itu, atau meminum minuman kemudian memujinya karena makanan tersebut. Jadi ingat-ingat ya, insya Allah sebentar lagi kita akan makan. Setelah diawali bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita selesai mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dan sadarilah, ingatlah saat itu Allah sedang memandang kita dan ridho terhadap kita. Bayangkan kalau Allah itu ridho pada kita meskipun sedetik saja sudah.
Satu detik saja Allah ridho pada kita, bayangkan kira-kira kalau minta dikasih enggak? Kasih. Gitu ya. Ini momen-momen yang kadang enggak banyak diperhatikan orang, betul ya. Makan minuman tiap hari tuh. Ya. Oke, jadi ridho. Makan dan minum. Yang kedua adalah kalimat yang paling dicintai Allah. Ini didasarkan pada riwayat Abu Ya'la. Rasulullah bersabda, "At-ta'anni minallah wal 'ajalatu minasyaitan wa ma syai'un aktsaru ma'azira minallah wa ma min syai'in ahabba ilallah minal hamdi." Tenang itu dari Allah, terburu-buru dari setan. Tidak ada seorang pun yang lebih banyak memaafkan selain Allah, dan tidak ada sesuatu yang paling dicintai Allah selain pujian kepadanya. Jadi saat mengucapkan alhamdulillah, ingat itu kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Keutamaan yang lain adalah Allah itu senang dipuji. Ada riwayat Lukas yang menunjukkan Allah itu senang dipuji. Riwayat Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad dari Al-Aswad bin Sari' beliau mengatakan, "Kuntu syairan. Fa'ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, qultu ya Rasulullah, inni madahtu rabbi bi mahamid, qala ama inna rabbaka yuhibbul hamda." Al-Aswad bin Sari' ini seorang penyair. Kemudian dia mendatangi Nabi, kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku ini memuji Tuhanku dengan pujian-pujian dalam syairku." Maka Rasul mengatakan, "Perhatikan, sesungguhnya Tuhanmu itu suka pujian." Gitu ya. Ini lugas sekali. Allah itu senang jika dipuji. Terus keutamaan yang luar biasa lain adalah hamdalah itu memenuhi timbangan, memenuhi mizan. Jadi pahalanya besar sekali. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari Malik bin Al-Asy'ari. Beliau mengatakan Rasulullah bersabda, "At-tuhuru syatrul iman walhamdulillah tamla'ul mizan." Kesucian itu separuh keimanan dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ya. Riwayat lain Ibnu Majah juga serupa dengan ini menjelaskan bahwa malaikat itu sampai bingung mencatat pujian pada Allah itu karena saking besarnya pahalanya. Kemudian keutamaan yang lain adalah hamdalah itu doa terbaik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdu." Dzikir terbaik adalah la ilaha illallah, doa terbaik adalah hamdalah. Loh kok bisa hamdalah jadi doa? Kan gitu ya. Rahasianya adalah dari ayat la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur maka Allah akan menambah. Nah, memuji Allah adalah jenis bersyukur. Jadi orang memuji saja itu sudah dianggap meminta kepada Allah. Kenapa? Karena pasti akan ditambah nikmatnya. Makanya dikatakan doa terbaik. Daripada minta doa buahnya ini, kita seandainya hanya ingatnya memuji Allah, cukup itu sudah. Karena akan membuat Allah ngasih kita nikmat yang melebihi yang kita inginkan. Terus keutamaan yang lain adalah hamdalah itu ekspresi bersyukur. Ada riwayat dari Ibnu Abbas, alhamdulillah kalimat syukri. Alhamdulillah adalah kalimat bersyukur. Wa idza qala al-'abdu alhamdulillah qala syakarani 'abdi. Seorang hamba jika mengatakan alhamdulillah maka Allah akan berfirman, "Hambaku telah bersyukur kepadaku." Gitu ya. Ada riwayat juga dari At-Tabarani, suatu saat Rasulullah itu kehilangan unta. Kemudian beliau bersabda, "La in raddahallahu alayya la ashkuranna rabbi." Seandainya Allah mengembalikan unta itu, maka aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Ternyata kembali. Nah, kemudian Rasul mengucapkan alhamdulillah. Ya, para sahabat heran. Ini mana ini syukurnya Nabi ini ditunggu-tunggu? Apa kira-kira amalnya mau dilakukan? Terus bertanya, "Wahai Rasulullah, saya kira engkau akan melakukan sholat dan puasa." Gitu ya. Maka Rasul mengatakan, "Bukankah aku sudah mengucapkan alhamdulillah?" Nah, itu sudah bentuk bersyukur. Gitu ya. Kemudian keutamaan hamdalah yang lain adalah ucapan alhamdulillah itu lebih baik daripada nikmat yang kita syukuri. Gitu ya. Kita misalnya dapat uang 10 juta, seneng toh? Alhamdulillah. Maka kata-kata kita alhamdulillah lebih baik dari uang 10 juta yang kita dapatkan. Kita bisa menikah mengucap alhamdulillah. Maka nikmat istri atau suami yang kita dapatkan itu derajatnya lebih rendah daripada ucapan alhamdulillah yang kita ucapkan. Rahasianya apa? Karena alhamdulillah itu pahalanya kekal di akhirat terus-menerus. Sementara nikmat duniawi akan hilang. Gitu ya. Maka ucapan alhamdulillah lebih baik dari nikmat yang kita syukuri. Keutamaan yang lain adalah berdasarkan riwayat Ibnu Majah, membuat sempurna berkah.
sesuatu yang kita bacakan alhamdulillah. Misalnya kita khutbah atau kita mau pidato diawali alhamdulillah, mau kajian diawali alhamdulillah, mau ngomong diawali alhamdulillah, mengucapkan tahmid dulu, itu akan membuat berkah sempurna semua yang kita lakukan itu. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah mengatakan ma kullu mri'in zibalin la yubda'u fihi bilhamdi aqta', semua hal penting yang tidak diawali alhamdulillah maka dia terpotong, maksudnya berkahnya tidak sempurna. Yang terakhir, bisa kita pakai untuk membeli nikmat. Nah, jadi lafadz hamdalah itu bisa membeli harganya sebuah nikmat. Nikmat tambah jika kita bisa bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah. Jika tidak, maka tidak. Dalam kitab Zahrul Firdaus diriwayatkan Rasulullah bersabda, "At-tauhid tsamanul jannah wal hamdu tsamanu kulli ni'mah. Yataqasamuna al-jannah bi'a'malihim." Tauhid adalah harga surga. Hamdalah adalah harga setiap nikmat. Mereka berbagi surga sesuai dengan amal masing-masing. Gitu ya. Jadi itu sebenarnya masih banyak ini. Ini saya baru beberapa hal yang saya sampaikan, tapi saya harap ini sudah cukup ya, karena sudah padat menurut saya. Tapi kalau mau menggali ilmu Allah dalam Al-Fatihah ini memang luar biasa. Ini hanya satu ayat hari ini sudah banyak sekali poin-poin yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.